Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di bengkel dan juga jual ban, ya, ban copotan ya teman-teman ya. Ini menjual berbagai macam ban copotan ya di sini. Ya, toko ban motor copotan. Ya, toko ban motor copotan bersama Bang Lamhot. Apa kabar, Bang? Baik. Alhamdulillah. Lama nih udah nggak ketemu sama Bang Lamhot nih. Bang, di sini banyak ban baru masuk kali ya yang copotan, Bang? Banyak lah, banyak. Adalah stoknya. Oke, yang kondisinya 80% apa 90% apa 70%? Paling 70% lah. 70% ya. Oke. Kondisinya 70% teman-teman ya. Oke. Yang baru masuk yang mana, Bang? Yang kira-kira yang masih bagus. Kemana nih, Bang? Yang mana? Ini yang pernah di rak, digantung. Oke. Ini ya, Bang ya. Oke. Ini kalau ban depan buat matic, Bang. Beat gitu ya. Berapa, Bang, harganya, Bang? Ban copotan ini, Bang. Apa tergantung kondisi kali? Tergantung kondisi. Kisarannya, Bang. Kisarannya. Ada dari 70 ke 50 aja. Oke, dari mulai 50 ke 70.000. Ya. Oke. Nah, teman-teman ya. Ini apa namanya? Kondisinya 70%, teman-teman ya. Ini dijual 50.000 sampai 70.000 aja harganya ya. Oke, jadi review kita kali ini harga ban copotan ya, harga ban bekas ya. Di bengkel, nama bengkelnya apa, Bang? Cahaya Motor ya, Cahaya Motor ya, alamatnya di Jalan Raya Serang Cibarusa ya teman-teman ya. Jalan Raya Serang Cibarusa depan klinik Sumber Waras ya, depan tuh klinik Sumber Waras, ke sana ke Cibarusa teman-teman ya, ke sana ke Cibarusa ya. Di sebelahnya ada toko terpal. Nah, kalau ke sana ke Serang, ke Serang, ke Sukaresmi, ke Lipo ke sana ya, ya Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Bang Lamhot, ini kali, Bang ya, yang mulai harga 50 sampai 70, Bang. Oke. Yang bawah juga sama? Hah? Yang bawah juga sama? Sama. Yang bawah juga sama, teman-teman ya. Ini yang bawah juga di sini ukurannya, kita cek dulu nih ukurannya. 90/90, ringnya ring 14. Ada, teman-teman ya, 90/90 ring 14. Ya, ban motor second atau ban motor copotan ya teman-teman ya. Terus di sebelahnya lagi ini ada buat ban belakangnya ini ya. Yang ini ukurannya federal ya, federal teman-teman ya. Ini federal ukurannya berapa ya? 90/90 lagi. 14 ringnya. Ya, ini yang 90/90 ya. Berarti ini buat ban belakangnya, Bang. Ban belakang. Kalau yang ban depan yang atasnya? Yang atas. Nah, yang atas ban depan ya teman-teman ya. Kondisinya kita cek nih, kondisinya masih bagus nih, masih layak jalan. Ya, mereknya ada merek apa aja nih? Mereknya di sini kita cek mereknya teman-teman ya. Mijel, wah Mijel nih, keras nih, kuat nih Mijel mana nih? Ya, ban kuat nih Mijel. Nah, Mijel, Corsa juga ada, ya ini ban second ya teman-teman ya, harganya 50 sampai 70 aja sesuai kondisi. Ini FDR nih, udah ketahuan nih FDR nih ban depannya. Boleh juga nih FDR nih. Kuat nih, saya juga pakai nih FDR. Kuat benar. Ini FDR lagi nih. Ya buat ban depan. Boleh-boleh nih. FDR lagi. Ini FDR lagi teman-teman ya. FDR banyak nih teman-teman ya. Harganya mulai dari harga 50 sampai 70 aja. Ya. NMAX? Ya, yang itu depan. Oh, yang depan ya? Siap, itu nanti, Bang. Nah, ini yang ban matic dulu nih, ban depan matic standar. 14. Ring 14 ya. Ini buat matic Beat, Vario, apa namanya? Mio ya, Beat, Vario, Mio. Nah, ini Genio juga ya, teman-temannya. Ini harganya murah aja. Mulai dari harga 50 sampai 70. Ya teman-teman ya, ini terus di sebelahnya lagi nih, Corsa juga. Ya Corsa. Ya, terus di sini juga ada nih, apa ya mereknya nih? Planet ya. Mereknya Planet nih. Planet ban berarti dia. Keluarannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini masih banyak lagi nih. Maaf, Bang.
Nah ini nih teman-teman nih. Nih ada lagi bannya, ban merek apa ini? Diamond, ya Mi. Diamond, Maxxis ya. Diamond ada juga. Nah ini buat Mio ya bang ya? Iya. Harga berapa bang? 50 aja teman-teman ya buat Mio nih bannya. Ya ukurannya berapa ya? Ukurannya 70/90 ring 14 ya buat Mio. Nah kalau ban belakangnya ini nih, ban buat Vespa juga ada swallow nih ring 410 ya. Buat Vespa berapa Vespa? 50 aja. Buat Vespa 50 aja teman-teman ya. Nah ini lagi nih ring, kalau ini ringnya ring 11. Ring 11 ya, ring 11 Vespa lagi berarti ya bang ya. Vespa Matic kali ya bang ya ininya. Nah ini banyak nih teman-teman ya. Teman-teman bisa hubungi nomor telepon nanti Bang Lamhot dicantumin. Saya cantumin di video dan juga di deskripsi. Jadi teman-teman bisa hubungin nanti Bang Lamhot ya, Bang Lamhot ya. Di sebelahnya lagi ada 90/90 ring 14. Ini mereknya apa ya? Pedral ya. Mereknya Pedral, ini buat ban belakang nih teman-teman ya. Ban belakang. Ban belakang lagi ini ya. Ini ban belakang lagi berarti nih. Ya, FDR. Banyak nih FDR ya teman-teman ya. FDR. Saya udah pakai ban belakang dari sini, FDR. Yang second, jujur aja beli 50. Itu kuat banget, udah hampir setahun. Ya, udah hampir setahun. 14 ada yang 13. Nah, ini juga FDR lagi nih. Ini saya yang pakai yang kayak gini nih FDR-nya nih. Buat belok enak juga. Ini FDR. Ini terus ada lagi Pedral ya, Pedral ini yang Orion ini ya, Pedral yang bawaan motor. Nah di bawah juga ya. Oke okay. Itu harga ban motor Matic ring 14 teman-teman ya, mulai dari harga 50.000 sampai 70.000 aja di Bang Lamhot. Bang ini dapat pentil apa dapat cairan atau gimana bang? Paling pentil lah. Pentil aja ya. Oke okay. Pentil aja berarti ya teman-teman ya, dapat pentil dari Bang Lamhot nih. Nanti kalau ban ganti ban di sini ya, mulai dari bukanya mulai dari jam 9 ya, sekarang jam 5 belum tutup berarti sampai agak malaman nih ya, sampai jam dari mulai jam 9 sampai jam 9 mungkin. Bang ini bukanya dari jam berapa bang? Buka dari jam 7 udah buka sampai jam? Jam 10. Oh, 10 malam ya. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Oke, Bang Lamhot. Ya, ini harga ban copotan ya. Ban copotan ring 14. Ban copotan ring 14 ya. Harganya mulai dari harga 50 sampai 70.000 aja. Ya. Teman-teman ya, di yuk, di Cahaya Motor. Ya, teman-teman ya. Di Cahaya Motor. Bang Lamhot, terima kasih banyak informasinya. Ya, teman-teman jangan lupa hubungin Bang Lamhot untuk tanya-tanya harga dan juga stok bannya. Ya, teman-teman ya. Di sini di Cahaya Motor nih, bannya saya udah pakai sampai sekarang. Yang FDR ini, Bang, saya pakai, Bang. Nih. Masih ada. Masih bagus. Nah, yang depannya aja yang saya gunain tuh yang udah gundul, Bang. Pengen ganti lagi. Kira-kira yang masih rekomen yang mana bang? Boleh tunjuk bang? Buat ban depan. Ban depan. Ban depan. Dalam. Oh dalam juga? Oh. Oh ini teman-teman ya. Dalam depan juga nih teman-teman ya. Kita tambahin dikit waktunya nih. Buat ban depan ada juga nih. Buat ban depan teman-teman ya. Oke, nah. Nah ini kan saya yang itu. Oh, ini depannya ya bang ya? Ini depannya, yang kemarin saya pakai belakangnya. Oke, ini berapa bang harga bang? Harga? 50.000 aja teman-teman. Wah mantep nih buat buat belok enak nih, buat miring nih. Ya, karena ininya agak lebar ya, pinggir ininya nih kayak ban balap. Saya pakai gitu. Biasanya kalau Matic
belok miring tuh agak takut dengan menggunakan ban FDR ini yang agak jebal istilahnya ya, yang agak lebar bang ya, ya. Tapak lebar, jadi lebahan juga ada enak beloknya juga. Karena apa, pada saat miring kan dia masih gigit juga tuh gitu ya. Harganya 50 aja, ini next bang, nanti saya motornya saya bawa sini bang. Oke bang Lamot, terima kasih banyak bang Lamot ya untuk review kita kali ini ya. Harga ban motor Matic Ring 14 ban second, motor Matic Ring 14. Sekian teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.